Oke, halo YouTube, kembali lagi di channel Teknik Audio ya. Kali ini saya ada pemasangan Orca ya, lagi-lagi Orca. Memang Orca lagi booming ya sekarang teman-teman ya. Dengan layar 9 in, RAM 1, dengan kualitas gambar dan juga touchscreen yang lumayan oke. Ini Orca memang agak bersemangat teman-teman ya. Nah, oke, sekarang saya ada pemasangan di mobil Mitsubishi Mirage ya. Nah, ini dia untuk mobilnya ya. Untuk pemasangan kita menggunakan kabel plug and play, yaitu kabel khusus untuk si Mitsubishi-nya ya. Jadi tanpa harus potong kabel teman-teman ya. Jadi untuk spesifikasi dari si Android Orca ini, dia sudah support mirroring ya, udah bisa steering wheel juga. Untuk layar, resolusi layarnya itu 1024x600 ya, udah full HD screen juga, udah skor 5.1 juga. Oke, lanjut ya. Udah bisa GPS, radio, USB, auxiliary, dan tentunya ya ininya Android teman-teman ya, head unitnya tetap Android. Dan untuk komponennya ini ya, nah untuk kabel aslinya, untuk Android Orca yang ekonomis ini, dia dapatnya kabel yang potongan. Nah ini dia, dan kita memaketkan dengan kabel plug and play khusus si Mitsubishi-nya teman-teman ya. Untuk layarnya ini ya 9 in, jadi ini untuk tip standarnya ya dari si Mitsubishi Mirage, masih orisinilnya satu panel block begini, nanti kita angkat ya. Jadi untuk bagian AC atas dan juga panel tipnya ini sudah tidak terpakai lagi teman-teman ya. Jadi untuk kisi-kisi AC-nya ini nanti pindah ke panel yang baru. Oke, cara bukanya gampang kok. Ikutin terus ya. Jadi untuk timnya udah tercopot ya. Ini dia untuk bawaannya Mitsubishi Electric Made in Thailand ya. Nah, itu dia. Itu cara bongkarnya dari kisi-kisi atas dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Dari atas congkel, kita membutuhkan congkelan ya seperti ini yang tipis teman-teman ya. Ini congkelannya harus yang tipis. Dan jangan lupa setelah di atasnya terbuka, di bagian sini itu ada dua skrup ya. Nah, ini kiri kanan ada skrup, kita harus buka dulu teman-teman, baru kita congkel ke depan. Oke, lanjut ya. Jadi untuk kabelnya udah terinstall ya. Untuk kabel PNP itu sangat cepat dan sangat mudah ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini bagian perkabelnya udah selesai ya. Jadi jalur kamera juga saya udah keluarin ini ya. Ini tinggal narik ke belakang aja. Sekarang saya mau ngerakit bagian frame-nya ya. Mau dipindah-pindahin teman-teman ya. Colokin semua ya, cuman saya belum plugin ke dalam ya, karena kamera belum selesai ya. Nah, ini untuk sementara seperti ini dulu ya. Untuk hasilnya lumayan rapi, perfect ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kameranya. Nah, sekarang kita coba bagian kameranya ya. Nah, ini dia untuk bagian kameranya ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut bagian kemudi setirnya. Oke.
Oke, sudah selesai juga ya. Sekarang kita coba bagian suaranya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangannya udah selesai semua ya, udah clear semua ya. Untuk kamera udah nyala, untuk kemudi setirnya juga udah nyala ya. Untuk hasil suaranya seperti ini ya. Untuk hasil dari pemasangan si framenya Mirage sendiri, dia cukup perfect ya. Jadi dia rapi semua teman-teman, jadi hampir kayak orisinilnya lagi framenya. Cuman memang kalau untuk yang 9-in dia lebih maju nih, seperti ini kelihatan. Nah ini dia lebih maju ke depan teman-teman ya. Tapi untuk keseluruhannya perfect dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya ya. Ya bukan berarti nggak perfect juga mobil lain, cuman ada kekurangan dan kelebihannya teman-teman ya. Untuk hasil suaranya lumayan oke ya. Nah ini dia, kita ke equalizernya. Seperti itu untuk hasil suaranya ya. Nah ini dia. Mirage tahun 2015 teman-teman ya. Oke. Oke lah, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Android Orca di Mitsubishi Mirage ya tahun 2019 yang ukuran layar 9-in dan juga berikut panel framenya juga. Dan tambahan kamera belakang teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.